Okay, let's go. Oke, kembali lagi bersama saya, CPRI ya. Jadi, hari ini saya akan kasih kalian sedikit ulasan tentang Honda NSR 150 ya. Yaitu motorsport 2 tak legendaris di masa kejayaannya di tahun 90-an ya. Mungkin buat para generasi milenial sekarang ya, belum tahu atau sedikitnya tidak tahu tentang Honda 2 takan ya. Nah, di sini kita akan bernostalgia tentang Honda NSR 150 yaitu motorsport 2 tak legendaris ya. Jadi, nama Honda NSR cukup terkenal di ajang balapan masa itu ya. Saat NSR 150 keluar ya, tak heran motor sport 2 tak ini jadi idola para pecinta roda 2 dari dulu hingga sekarang ya. Cukup banyak ya tipe NSR 150 ya yang beredar di Indonesia. Namun populasinya tidak sebanyak motor-motor yang diproduksi di Indonesia secara lokal. Honda NSR 150 series ini mayoritasnya diimpor dari Thailand. Nah, jadi ada beberapa tipe ya buat Honda NSR ini, yaitu mulai dari tipe R ya, dari RR atau Astra, New RR, dan terakhir tipe yang paling tinggi adalah SP. Di sini the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better.
aftermath. When I hate, I attack. Sama pengapian memakai CDI juga sama. Nah, lanjut di generasi yang keempat ya, ada NSR 150 SP. NSR 150 SP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan URR dari segi desain ya, namun tipe SP sudah dibekali dengan single seat swing arm atau pro arm ya. Periode masuknya juga sama ya. Selain penggunaan from pro arm ya, daya tarik lainnya dari NSR 150 SP adalah motif livery Repsol yang juga digunakan pada motor tim pabrikan Honda di GP500, persis seperti yang digunakan oleh Mick Doohan ya. Nah, lanjut ke spesifikasi ya. Tipe mesin silinder tunggal dua tak mesin sama, kapasitas 149 cc, bore stroke ya 59 x 54,5, konversi 6:8, 6.8:1, tenaga yang dihasilkan 10.000 rpm dan torsi 9.000 rpm ya, sama seperti New RR ya. Gearboxnya 6 speed masih sama, pengapian menggunakan CDI, lebar 685 mm, tinggi 1060 mm.